Dua kelompok remaja wanita terlibat adu jotos di wilayah Pamulang, Tangerang Selatan. Perkelahian kelompok remaja wanita ini sempat terekam kamera pengawas CCTV milik warga. Dua kelompok remaja wanita terekam kamera CCTV saling adu jotos di Jalan Oscar 3, Kecamatan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten. Mereka saling pukul satu sama lain dengan tangan kosong. Bahkan perkelahian dua geng wanita remaja ini sampai membuat kegaduhan dan membangunkan sejumlah warga sekitar yang tengah tertidur. Diketahui kejadian terjadi pada Minggu dini hari kemarin. Melihat warga mulai berdatangan, kedua kelompok remaja putri ini pun langsung kocar-kacir melarikan diri. Sejumlah warga menyebut tidak mengetahui pasti penyebab para remaja putri ini berkelahi. Kebisingan yang timbul dari dua kelompok remaja ini dinilai mengganggu kenyamanan warga yang tengah beristirahat. Mereka kita pisahin kan, kemudian mereka kabur, yang tiga kabur ke sono, yang dua kabur ke sana sono gitu. Yang abang tahu dia warga sini apa bukan? Dia bukan warga sini, saya bilangnya sih warga Bambu Apus. Ya sebenarnya sih kita sebagai warga di sini sangat bisa ya, karena kan generasi muda yang harusnya bisa menjadi contoh yang lebih baik, jadi mereka melakukan hal yang tidak terpuji gitu kan. Kepolisian telah menurunkan tim ke lokasi guna penyelidikan. Petugas juga telah meminta keterangan saksi dan mengambil rekaman kamera CCTV. Sementara para remaja wanita yang terlibat perkelahian masih dalam buruan petugas. Mujib Latumairisa melaporkan untuk NET.